seorang lelaki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ya Rasulullah, aku ni bukanlah orang yang kuat berpuasa di siang hari untuk mengambil pahala banyak. Aku ni bukanlah orang yang boleh berjaga malam untuk beribadat qiyamul lail untuk mendapat pahala banyak. Tetapi aku inginkan untuk mendapat pahala banyak, ya Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata pahala puasa siang hari itu besar, tapi aku tak mampu buat, pasal aku ada kerja nak kena buat. Dan sebelah malam pula aku tahu ibadat qiyam al-lail, qiyamul lail ni pahala banyak. Tapi dia kata aku tak mampu nak bangkit sembahyang malam, sebab aku bukan jenis orang yang boleh bangkit beribadat seperti mana orang lain. Maka dia kata, ya Rasulullah, bagaimana boleh aku mendapatkan pahala yang banyak, ya Rasulullah, untuk diri aku, sedangkan kalau aku boleh bangkit malam dan berpuasa siang hari, tentulah pahala aku banyak. Maka Rasulullah jawab kat dia, ya Muhammad, ya rajul, wahai laki-laki, jika engkau tak boleh berpuasa siang hari dan jika engkau tak boleh bangkit salat malam qiyamul lail waktu malam, maka pahala besar itu atau sebahagian pahala besar itu masih boleh dapat pada engkau. Engkau masih boleh dapat. Kerana kaedah fiqah yang kita faham, ma la yudriku kulluhu la yutruku kulluhu. Perkara yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, ambil sebahagian. Ini kaedah fiqah. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, ambil juga sikit pun tak apa. Jadi kata dia, dia tak dapat nak puasa siang hari, malam tak boleh bangkit tahajud. Apa benda aku nak buat agar bagi aku dapat juga pahala besar redha Allah? Kan Nabi kata kat dia, kalau engkau nakkan pahala besar, hendaklah engkau menjaga akan apa yang aku katakan ini. Apa dia, ya Rasulullah, tanya pemuda ni, apa benda yang yang istimewa ni, ibadat yang besar, apa dia? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau jaga waktu antara maghrib dan isya engkau. Dengan apa aku nak jaga, ya Rasulullah? Kau jaga maghrib isyamu dengan beribadat di waktu itu. Kau ambillah masa itu untuk beribadat. Lepas solat maghrib, ambil masa untuk baca Quran, ambil masa untuk berzikir, ambil masa untuk buatkan benda-benda yang ibadat-ibadat yang lain. Nak qadha solat, nak solat sunat, taubat. Dan kita ikut kitab fiqah, Syekh Dafatani sebut, di antara maghrib isya ini, jika kau tak ada apa nak buat, tak ada kuliah nak ngaji contohnya macam malam ni, hendaklah kau lakukan satu solat, dia panggil solat awabin. Di antara maghrib isya ada satu solat yang disunatkan atas nama muakkad. Ini bukan qablah ba'diyah, luang daripada qablah ba'diyah. Ini sunat-sunat yang muakkad ataupun sunnatun muakkadatun. Yani apa? Sunat awabin. Apa dia sunat awabin? Solat sunat bagi orang yang nak bertaubat kepada Allah Ta'ala.
Maka Syekh Al-Fatani kata apa? Antara Maghrib Isya ni buat, jaga masa Maghrib Isya ni, jangan sia-siakan waktu tu dengan buat benda-benda yang tak betul. Duduk saja tengok TV, sembang, jangan sampai macam tu. Kerana waktu ini, kata Nabi, waktu yang boleh engkau dapat pahala besar daripada Allah. Quran anda boleh baca, zikir anda boleh zikir. Isikan masa Maghrib Isya ni dengan perkara-perkara berfaedah. Baik, ini yang Nabi sebut kepada pemuda tadi. Jangan kau sia-siakan masa antara Maghrib dan Isya. Carilah peluang untuk beribadat kepada Allah, kerana pahalanya teramat besar. Dan Syekh Al-Fatani sebut apa? Dalam salat awabin yang boleh kita buat ni, tapi malam ni tak buat, sebab apa? Sebab kita ada benda lebih besar. Ini bukan sunat. Mengaji ni bukan sunat. Mengaji ni fardu. Jadi fardu. Tambah-tambah kita mengaji ni pula, tuan, usul tauhid. Tauhid ni makna fardu ain. Fardu yang tertanggung atas semua, tak lepas dia. Lagi mana tak belajar tauhid, lagi mana tak kenai akan Allah Taala, lagi mana tak tahu tauhid tu apa dia, maka selama itulah menanggung akan kefarduan. Kau tak lepas dia, berdosalah orang tu dengan Allah Taala. Dosa apa tu? Dosa sebab tak belajar benda fardu ain. Jadi apa yang Syekh Al-Fatani sebut, kalau lah tak ada kuliah mengaji, kita boleh buat solat awabin. Apa solat awabin nak buat? Pertama, dalam solat awabin tu boleh kita buat solat taubat. Dua rakaat taubat. Ataupun ambil lah taubat tu empat rakaat ke dua, habis dua beri salam, bangkit lagi dua rakaat. Lakukan pertama solat taubat. Berapa rakaat terpulang, tapi pertama solat taubat. Ni nak isi Maghrib Isya kalau tak ada kuliah, supaya berfaedah masa Maghrib Isya, memberikan ruang redha Allah. Baik, solat pertama solat taubat. Yang kedua, kata Syekh Al-Fatani, kau masukkan, jika tak ada apa-apa Maghrib Isya ni, solat sunat awabin dengan solat yang kedua, itu solat hifzul iman, solat jaga iman. Ataupun setengah kitab kata solat subutul iman, solat minta Allah tetapkan iman. Kerana iman benda yang wajib kita pelihara. Baik, solat jaga iman. Sama ada jaga solat tu dipanggil hifzul iman atau subutul iman, kedua dan solat yang dianjurkan oleh syarak. Sembahyang sunat jaga iman, supaya iman duk ada dengan kita sampai mati. Walaupun kita ditarik nyawa nanti, kata ulama, biarlah nyawa keluar, tetapi iman kekal dalam diri. Kerana ramai sangat orang yang dicabut ruh, dicabutnya nyawa, keluar nyawa, keluar sekali dengan iman. Na'uzubillah min dhalik. Doa iman, tuan-tuan, doa nak jaga iman, doa nak kemeh iman, pada salat taubat atau salat jaga iman, selam sujud yang terakhir, kata Syekh Al-Fatani dalam kitab Jam'ul Fawaid, dalam sujud penghabisan pada salat jaga iman, bacalah ayat yang ke-8 selepas kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali, bacalah ayat ke-8 daripada surah Ali Imran. Baca ayat tu, ayat nombor 8 surah Ali Imran, kau suap belah kiri dalam Quran, muka surat yang ke-50, baris yang ketiga, 4 daripada bawah. Ayat yang ke-8. Untuk apa? Untuk jaga iman. Kerana ramai yang mati, iman terkeluar bersama dengan roh. Na'uzubillah. Bila bicara bab mati kan, tuan-tuan, dalam kitab Kashful Ghaibiyah disebut kan, waktu nak mati ni main macam-macam.
benda yang kau suka, dan syaitan akan mai ganggu kau. Seperti mana kita seseorang tu nak mati, dia mai dengan benda atau rupa seperti mana benda yang disayang oleh orang nak mati tu. Dia mai dengan rupa orang yang disayangi oleh orang nak mati. Contohnya, si nak mati tu sayang mak ayah, syaitan akan rupa mak dan ayah dia waktu nak mati. Dalam kitab Kashif al-Ghaibiyah sebut, mengganggu orang nak mati supaya dia tak mati dalam keadaan syahadat, supaya dia mati tidak dalam keadaan syahadat kepada Allah, syaitan ganggu. Sebab itu kata ulama, penting kita dirikan salat awabin, salat jaga iman. Ambil doa bagi 8 daripada surah Ali Imran. Jadikan doa dan mohon pada Allah semasa kita sujud pada Allah ketika mana kita salat, jaga iman dalam sujud yang penghabisan, ataupun selepas salat, selepas salat tanda tangan pada Allah, baca ayat 68 tu. Saya tak baca lah, saya suruh tuan cari. So, saya habang tak cari dah. Tak habang, tak pergi, dia pergi cari lah dalam Quran surah Ali Imran muka surat 50 ayat yang ke-8. Tengok dalam Quran, baca ayat tu semasa sujud, semata-mata minta pada Allah agar Allah jaga iman kita sekalian. Kerana iman ni benda yang paling wajib dijaga. Seperti mana saya sebutkan sebelum ni, Islam Allah bagi dan Islam wajib dipelihara. Hari ini punya keadaan, tuan-tuan, kita wajib menjaga Islam dengan apa cara sekalipun. Dan menjaga Islam dan orang yang akan jaga Islam, dan macam mana cara jaga Islam, jawab ulama, jaga Islam dengan iman. Dan hanya orang yang beriman yang akan menjaga Islam sampai dia mati. Dia jaga Islam. Orang buat apa-apa ke Islam, dia akan bangkit lawan, kan dia memelihara Islam. Dan orang bersyahadat wajib menjaga Islam dan wajib menjaga iman. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, semai Allah, mati sekalian. Baik. Salat yang kedua, salat jaga iman. Dan salat yang ketiga, salat taubat. Pertama, salat taubat. Kedua, salat jaga iman. Ketiga, salat hajat. Minta pada Allah Ta'ala apa kita nak minta. Ini salat yang boleh ada dalam salat awabin, untuk mengisi masa lapang di antara maghrib isya kalau tak ada kuliah. Tetapi jika ada kuliah, mengaji ni fardu. Mengaji ni fardu. Tambah kita mengaji usul tauhid, nak kenal Allah. Maka bila fardu, sunat itu jatuh nombor dua. Sunat itu gugur bila ada fardu. Sepertinya gugurnya salat qabliyah pada orang yang tahiyatul masjid. Baik, pada orang yang adanya sunat tahiyatul masjid, maka baginya gugur qabliyah salat. Salat qabliyah gugur bagi orang yang ada tahiyatul masjid. Tetapi tak gugur bagi orang yang telah qabliyah, telah ada salat tahiyatul masjid, maka lepas daripada azan, sunat bagi dia menjadi menjalankan salat qabliyah. Baik, gugur bagi orang yang ada sunat tahiyatul masjid, bagi dia tak perlu lagi bersalat, akan salat qabliyah. Sama juga bila adanya mengaji, maka gugurlah sunat-sunat yang lain. Hatta baca Quran pun tak boleh. Kenapa? Kerana baca Quran sunat, mengaji wajib. Dan saya pernah nampak waktu mengaji ada orang baca Quran, tak betul, amalan tak betul. Kenapa? Kerana memahamkan bahawa mengaji fardu ain, baca Quran sunat. Kita mengaji ni tuan-tuan sebab kita nak faham apa yang benda yang ada dalam Quran. Ini yang digariskan oleh ulama-ulama sekalian. Itu satu. Jadi peluang kita untuk dapatkan pahala, kalau segi pahala,
peluang dibuka oleh Allah setiap malam antara maghrib dan isyak. Kalau tak boleh waktu tu, barulah kita cari waktu malam, tengah malam untuk beribadat pada Allah. Tetapi sesiapa yang bijak, maka dia akan isi masa lapangnya antara maghrib isyak untuk menjadikan diri dia hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.